Siap, satu tangan dekat siap. Tombol, satu lagi di belakang. Oh gini. Iya, iya, oke. Okay. Siap ya, kami tamu survei 100 orang. Ada 8 jawaban teratas di layar. Siap ya. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Oke, okay, silakan Inaya. Karena ada urusan lain. Ada urusan lain, jadi cepet-cepet pulang cepet duluan. Ya. Sorry, ada urusan lain. Ada lagi, ya? Iya, iya, iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Ada urusan lain atau ada kondangan lain? Ya, pokoknya tidak urusannya tidak hanya di situ aja, ada yang lainnya. Oke. Okay. Ya. Siap, itu nomor 6. Berarti masih ada nomor 1 2 3 4 5. Sofia. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Mau tidur. Mau tidur, iya ngantuk. Pernah gitu? Pernah. Kondangannya lagi malam. Capek banget. Udah deh, udah gitu. Duluannya ngantuk lah. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Coba, ada gak? Ada. Wow. Beda tipis sih Naya. Oke, Sofia mau main atau mau lempar bersama keluarga Stefanus? Main beneran. Main. Oke. Yuk, 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 yuk. Kita main bersama dengan keluarga Stefanus. Makasih Naya. Tepuk tangan dong untuk keluarga Stefanus. Sebentar. Betul. Ini Natali ini adalah anaknya dari Bu Yulita dan Pak William. Iya, betul. Iya, anak pertama. Iya. Umur berapa kamu? 19. 19 tahun. Wih, hebat banget. Rahasia awet mudanya apa sih? Jangan stres. Jangan stres. Kok kata Pak William apa? Easy going aja ya. Easy going aja. Kan kemarin-kemarin hebat tuh katanya. Child free katanya. Oh. Gak punya anak, kok punya anak tuh bikin jadi cepet tua. Enggak ya? Enggak lah. Justru makin bahagia, betul? Iya, betul. Oke, tergantung kita menyikapinya seperti benar. Apa. Oke, tepuk tangan buat keluarga awet muda ini. Oke, saya manggilnya apa ini ya? Bingung ya? Manggil Yulita. Yulita, jadi kayak ini Yulita, kayak ini Natali, gitu Pak William. Gak apa-apa nih? Biar kita apa-apa. Semua muda. Muda, biar terasa muda. Iya. Betul. Neng Yulita. Biar boleh, tambah boleh, muda boleh, lagi ya. Benar. Ya Neng, gak apa-apa ya Neng? Benar. Jangan, jangan. Yulita, siap ya. Benar Kak. Kita ke undangan, ke resepsi. Cepet-cepet pulang. Karena Yulita, sebentar. Sabar, sabar. Takut keburu lupa. Oh iya benar. Iya, iya, iya. Urusan tampilan luar bisa awet muda. Lupa mah iya. Iya benar. Tahu aja. Siap Yulita ya. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Karena udah kenyang. Oh iya. Iya, iya, iya. Emang niatnya numpang makan ya? Iya, benar. Udah makan-makan kenyang. Pas udah terap ya, udah senang. Pulang ya, pulang ya, udah kenyang. Iya. Karena sudah kenyang. Sudah iya, kenyang. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada enggak sih? Ada. Kenyang. Ada. Yulita, Natali, mama kamu numpang makan doang di kondangan. Kamu harus temu jawaban yang lainnya ya. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Sakit. Sakit. Oke, masuk akal. Tapi entah ada atau enggak ya. Iya. Siap. Survei membuktikan. Ada. Sakit. Ada. Oh oh. Ada. Sakit ya? Ada. Kita lihat. Ada gak sakit? Wow. Wow. Keren banget. Top survei loh. Luar biasa top survei. Dari 8 sudah 4. Setengah perjalanan 4 lagi. Jasmine. Deg-degan. Deg-degan Jasmine. Bener semua dari tadi. Iya, jangan sampai teto. Wadah. Karena alasan apa? Orang pulang duluan saat kondangan. Bosen. Bosen. Ya, saudara-saudara semua. Udah gue duluan aja deh. Yeah. Gitu, iya. Bosen. Bosen. Udah hiburannya juga gak asik. Yeah. Makanan gak enak.
tamunya gitu-gitu aja, pulang dah bosen. Udah bosen. Hmm, betul. Bosen. Tapi kalau ikut acara Family Status gak bosen dong? Gak bosen dong. Siap ya? Ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada gak? Ada. Oh. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak bosan? Iya. Yeah. Oh, William, yeah. Pak Will, saya manggil yes. Beneran nama, William. Emang lahir tahun berapa Pak William? 85. 85, yeah. Ya ternyata beda 10 tahun sama saya, saya lebih tua nih. Oke okay, ya, yeah. Lupakan umur kita ya, yeah. Lupakan ya. William, mm-hmm. Dek William. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Dari tadi diam kirain cool, ternyata bingung. Sama bingung. Itu bukannya mikir, belum ketahuan juga jawabannya apa. Belum ketahuan apa? Ya udah jangan disebutin. Ya, jangan. Ada masalah. Happy kan? Happy. Gak ada yang memaksakan ikut ini kan? Gak ada. Gak, istri anak gak ada yang memaksa kan? Gak ada. Kemauan sendiri ya? Iya. Ya. Kalau menyerah, tambahkan tangan ya. Iya. Dua tetot, silakan diskusi. Nalo. Jasmine tadi ketakutannya jadi kenyataan. Tetot, bahkan William ikutan tetot. Sofia, jangan tetot lagi. Siap. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Mau nonton bioskop. Mau nonton bioskop, iya. Mena nonton deh, ah. Iya. Oke, mau nonton bioskop. Pernah gitu kayaknya ya? Pernah. Jamnya jam-jam nonton? Iya, benar. Oke, siap. Numpang makannya kondangan, nontonnya di bioskop? Iya. Benar. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak ya? Oh. Itu sama kayak ada acara lain. Sama kondangan, acara lain dan lain ya. Oke. Curi poin. Mau uang juga? Curi poin, terus ada uang. Biar. Oke. Tadi jawaban mau nonton itu termasuk di mau kondangan lagi, mau ada urusan lain seperti tadi. Jadi bukan itu. Oke, alasannya yang lain. Irma. Iya. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Hujan. Hujan. Rian. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Pasangan atau anak ngajak pulang? Apa? Pasangan atau anak ngajak pulang? Pasangan atau anak ngajak pulang. Kalau kondangannya bareng anak, anaknya udah rewel gitu istilahnya ya. Nurbaiti. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Mau kerja. Ihsan. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Tidak kebagian tempat duduk. Ini kenapa ini? Apa? Tidak kebagian tempat tidak duduk. Tidak kebagian tempat duduk, berdiri. Yeah. Kok gak ada yang pulang-pulang? Oke, gue yang pulang. Gitu. Oke. Inaya. Siap ya, ada empat jawaban tuh. Tadi adalah? Hujan. Anak atau pasangan ngajak pulang. Kerjaan. Ada kerjaan. Tidak ada tempat duduk. Oke. Inaya. Siap ya? Ya. Ada nomor 3, 4, 7, 8. Bersiap. Boleh mengambil salah satu jawaban atau kamu punya jawaban sendiri? Ambil dari... Sebentar, gak usah disebutin. Siap. Karena alasan apa orang pulang duluan saat kondangan? Hujan. Mau nanya dulu. Lagi kondangan sama hujan hubungannya apa sama balik cepetan? Ya kan hujan ya, pengen cepet-cepet nyampe rumah. Jemuran belum diangkut. Iya benar. Belum diangkat tuh jemuran. Pulang cepet-cepet masuk akal. Masuk akal. Hujan. Kalau ada dapat poin 60. Mudah-mudahan jawabannya ada. Ada. Kata kejutan. Amin. Kalau gak ada buat mereka ya. Iya. Siap. Survei membuktikan. Ada gak? Ada.
Ada nggak sih? Ada. Ayo. Ada. Ada nggak? Coba kita lihat. Nggak ada, nggak ada. Coba kita lihat ya, kita lihat ya. Nomor 8 nya adalah anak ini. Ya ampun, gak diambil. Masih ya, orang punya anak tuh kayak padahal itu 1 juta loh. Oke, nomor 7 nya adalah ketemu. Pas lagi kondangan gini. Ketemu mantan. Ada mantan. Balik. Gitu iya. Ketemu mantan iya. Biasanya kan itu pertemanannya nyambung-nyambung gitu. Iya. Ada pakai mantan lagi balik dia. Iya. Nomor 4-nya adalah ya. Ada kerjaan. Enggak, udah 2 loh. Iya. Udah 2 loh. Tapi enggak diambil. Nomor 3-nya adalah ramai. Ada orang yang gak suka keramaian pulang nih rame. Mungkin ada yang gak kebagian tempat duduk bisa juga. Ya ampun, sayang banget. Wah. Ganti kapten deh ini ya. Bercanda Inaya. Kasih semangat deh buat Inaya dan juga keluarga. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong. Subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.